Dukung kami untuk terus berkarya dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video baru dari Nauna TV. Jangan lupa juga like and share. Terima kasih, kita lanjutkan videonya. Mari belajar latihan tentang satuan panjang. Nah, masih ingat di sini kita punya gambar di sini ya. Kalau kita turun satu anak tangga, ini kita kalikan dengan 10. Ini turun ya. Turun. Kalau turun dua anak tangga, ini kita kalikan dengan 100. Nah, sekarang naik. Kalau naik satu anak tangga, ini kita bagi dengan 10. Naik dua anak tangga, ini kita bagi dengan 100. Nah, harus kita ingat terlebih dahulu. Sekarang nomor 1. 3 meter ke desimeter. 3 meter ke desimeter, turun satu anak tangga. Meter ke desimeter, berarti kita kalikan dengan 10, sehingga sama dengan 30. Sekarang yang nomor 2. 2 meter kita kalikan, kita jadikan ke sentimeter. Berapa turunnya? Turun 2 anak tangga. 1, 2. Ya. Maka kita kalikan dengan 100 di sini. 100 sehingga sama dengan 200 cm. Nomor 7. Nomor C kita punya 7 desimeter, kita jadikan ke sentimeter. Ini sentimeter ya. Ya. Sentimeter. Desimeter ke sentimeter, turun satu anak tangga, sehingga kita tulis 7 kalikan dengan 10 sama dengan 70. Yang D, 10 meter kita jadikan ke desimeter. Berarti 10, karena meter ke desimeter turun satu anak tangga, kita kalikan dengan 10, sehingga 10 kali 10 sama dengan 100. Nomor E kita punya 15 meter. 15 meter kita jadikan ke desimeter. Sama, kita kalikan dengan 10 sama dengan 150. Nomor F. Nah, sekarang 100 cm. 100 cm kita jadikan ke desimeter. Berarti kita punya 100 dibagi, karena naik satu anak tangga, berarti dibagi dengan 10. 100 kita bagi dengan 10. Coret aja nolnya, sama dengan 10. Jadi sama dengan 10 desimeter. Nomor G kita punya 10 desimeter, kita jadikan ke meter. Naik satu anak tangga desimeter ke meter ya. Berarti 10 dibagi dengan 10 sama dengan 1 meter. Nomor H, 300 cm. 300 di sini kita jadikan ke desimeter. Karena naik satu anak tangga, kita bagi dengan 10. Jadi sama dengan 300 dibagi dengan 10. Coret-coret nolnya, tinggal 30 sama dengan 30 desimeter. Nomor I, 500 cm. Di sini kita tulis 500, kita jadikan ke meter. Nah, sentimeter ke meter, naik 2 anak tangga, 1, 2, sehingga kita bagi dengan 100. Berarti kita punya 500 kita bagi dengan 100 di sini. 500 bagi dengan 100 sama dengan 5. Jadi sama dengan 5 meter.
Yang C kita punya 1000 cm. 1000 di sini kita jadikan ke desimeter. Sentimeter ke desimeter naik 1 anak tangga, sehingga kita bagi dengan 10. 1000 kita bagi dengan 10. Coret-coret tinggal 100. Jadi sama dengan 100 desimeter. Nah, sekarang yang nomor 2. Nomor 2 2 desimeter ya, kita jadikan ke sentimeter. Desimeter ke sentimeter turun ya. Berarti sama dengan 2 kali 10 sama dengan 20 cm. 2B kita punya 5 meter ke desimeter. Turun 5 meter ke desimeter. Ingat, meter ke desimeter turun berarti 5 kali 10 sama dengan 50 desimeter. Yang C kita punya 300 cm. Kita jadikan ke meter. Sentimeter ke meter naik 2 kali, sehingga kita harus bagi dengan 100. 300 kita bagi dengan 100 sama dengan coret-coret tinggal 3. Jadi sama dengan 3 meter. Yang D kita punya 45 desimeter, kita jadikan ke sentimeter. Desimeter ke sentimeter turun, berarti kita kalikan dengan 10 karena turun 1 anak tangga. 45 kalikan dengan 10 sama dengan 450 cm. Yang terakhir, yang E, kita punya 350 cm, kita jadikan ke desimeter. Sentimeter ke desimeter naik 1 anak tangga, berarti kita harus bagi. 350 dibagi dengan 10, nolnya kita coret. Kita tinggal tulis sama dengan 35 desimeter. Nah, inilah latihan untuk belajar tentang satuan panjang.